Sayang di mana sayang? Di. Mana pacarnya? Oh no. Hah? Aduh, kok selingkuh? I love you. Sana kau berada. Halo guys, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupakan sedekah guys, karena sedekah adalah dan amal buat kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah bagi kita semua umat manusia guys, terutama umat muslim ya kan. Okay. Ya guys ya. Terutama janda muda yang dicari-cari. Oke guys, kita cari-cari dulu guys di daerah-daerah sini guys. Biasanya banyak yang nongkrong di pinggir danau gitu guys kan. Karena di tempat ini guys keren banget. Okay. GTC sampingnya itu namanya Lakasait. Viewnya danau keren. Okay. Sore-sore bagus, siang-siang bagus. Banyak cewek-cewek, banyak janda muda dan banyak juga gembel kayak. When all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the years. Begini nasib, jadi bu gembel, apa gembel? Kemana-mana aku bawa karung, mau isi cewek sekarung. Oh, aduh, bagus sekali pemandangan di sini, keren sekali. Oh, indahnya pemandangan. Begitu bisa lihat di TikTok. Ini kayaknya perasaan gue nggak enak nih Beb, sama Beb. Gue takut Beb. Aduh, gimana ya? BDW, dia masuk lewat mana tadi? Dia pakai portalnya dokter, dokter Strange kali ya? Duduk di sini. Begini nasib. Wow. Jadi pajangan. Aduh, menelpon lagi. Ini. Gue enggak mau PDKT, aku menelpon. Oh no. Halo? Iya, halo Bang. Halo sayang. Sayang di mana sayang? Di. Mana pacarnya? Oh no. Hah? Aduh, kok selingkuh? Gue jadi ngeri anjing. Aduh sayang. Bagaimana nih nasib saya ini kasihan kalau kau selingkuh. Aduh. Hah, kita putus. Aduh, jangan begitu kasihan. Saya ini sudah rela-rela mati sama untuk kamu ini. Kenapa kau putuskan saya? Aduh. Makasih. Hah? Kenapa ada yang lebih ganteng daripada saya? Aduh sayang. Aduh jangan begitu sayang. Aduh mati. Aduh, jomblo lagi, cari pacar baru. Wah, nggak apa-apa. Biar kita diputusin, pasti Tuhan punya rencana bagus untuk saya. Biasanya diberi lagi cewek yang terbaik gitu. Nih gembel kalau nggak mau pergi, gue siram juga nih pakai ini. Nih apa ini? Ini warna merah nih apa nih? Cewek. Oh no. Cewek bisa duduk di sini, nggak apa-apa. Iya bisa jadi. Saya lagi galau, kasihan. Tapi tidak saya tanya Kia, Oh no. Nggak apa-apa Ji, memang galau karena diputuskan barusan. Buku dong. Tapi tidak apa-apa. Kenapa bisa? Dia dapat yang lebih ganteng daripada saya. Kalau saya apa kasihan, gembel. Tidak ada uang, cari makan saja susah. Kodong, kasihan saya itu deh.
dia belum tahu nih kalau gue punya 10 pacar. Iya, kasihan. Kayaknya dia udah mulai cari cewek baru deh. Gue khawatir sama nasib kita, Beb. Daripada saya galau, mending saya nyanyi-nyanyi di sini. Enggak apa-apa saya nyanyi-nyanyi sini. Karaoke. Oh no. Enggak apa-apa, Ji, ya. Enggak apa-apa, tuh. Sekalian saya hibur-hibur kalian gitu. Boleh, boleh. Iya, 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 iya. Saya jago nyanyi. No. Beda, terakhir saya ikut Indonesian mencari anu, cari setan. Tapi gagal karena saya takut. Iya. Iya. Oh, berdengar. Oh, bahkan. Saya baru mau chat anu lagi nih, ikut Indonesian Odol. X apa lagi? Ekstraktor, ekstraktor, iya ekstraktor. Iya, cari itu. Nyanyi makin pale, makin pale. Nggak apa-apa, Di. Biasa saya juga kasihan kalau galau begitu harus dihibur diri sendiri itu. Karena nggak ada yang bisa hibur. Aduh, kasihan. Iya, begitu memang cewek kayaknya, Di. Cuma cewek kamu aja, Bang, yang kayak gitu. Kalau ada yang lebih ganteng, oh, no, dan lebih ada uangnya mungkin itu orang. Pasti, Mika, pasti. Realistis mitos sekarang orang. Realistis mitos sekarang orang. Oh. Bagaimana nasibnya gembel, Kasian? Makanya usaha juga, Tom. Makanya saya ini usaha untuk mendapatkan cintamu. Usaha untuk mendapatkan cintamu. Bercanda, bercanda. Saya memang orangnya humoris. Aduh. Tapi enggak apa-apa. Meskipun saya putus, dia dapat yang terbaik. Mungkin Tuhan siapkan yang terbaik untuk saya. Mungkin saya gembel, dia siapkan juga gembel. Atau apakah direktur kah begitu? Direktur perusahaan botol begitu. Nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Wow. Kuntul. Oh. Itu kayak nyanyi lah. Dan sebelum pelajari itu lagu. Pelajarin kidul. Iya, yeah, yang lagu bahasa Inggris yang saya tahu. Despacito. Despacito itu lagu bahasa Inggris? Nope. Bukan saya. Lagu apa, Peng? Bahasa Arab kayaknya. Oh? Huh? Bahasa Arab itu kah? Iya, iya. Tapi ya, kenapa ndak atas Despacito gitu? Kol-kola. Oh. Gitu ya. Berarti salah ini yang nyanyi dia. Oh, saya coba nyanyi yang benar. Mending cobanya di tengah laut aja deh, Bang. Salah ini dia nyanyi. Iya. Dia untuk ngamen biasa di jalan gitu. Iya, ada juga HP-nya gembel. Iya. Ternyata dugaan gue benar. Dia sering begal duit rakyat. Iya, Beb, kayak koruptor aja. Terhubung Bluetooth. Kalau kamu terhubung ke hatiku. Ini kontennya. Aduh, iklan. Biasa bukan premium. Kodoh. Nggak ada uang premium. Ada kuotanya. Ada. Saya pakai kuotanya Burger Coffee. Numpang. Numpang aja. Saya sering kesini. Okay. Kencang sekali jaringannya. Gua hanya ingin anjing. Despacito, hasil kena menekan wey. Nggak ngerti doang. Meku leher kafe, selawe. Ati lehem lehekal. Despacito, dekawai. Warman leher, ambebe. Despacito. Kenapa despacito terus ini? Iya, kayaknya saya haus. Akan red. Tapi tak ada minum.
Air danau itu. Air danau. Saya biasa bisa minum air danau kalau haus sekali itu. Enggak sakit perut. Oh, no. Enggak. Ih, enggak takut tetanus apa dia ya? Saya sakit hati kalau lihat dia sama orang lain. Kalau lihat dia sama orang lain. Lanjut. Tidak mungkin baper sama gembel. Contoh saja itu cewekku dia putus sendal. Tapi iya dia juga pernah jadi pacarku berarti pernah baper tuh. Mungkin karena suaraku bagus sekali. Bagus suara tadi. Iya bagus kan suara. Suara kucing kejepit pintu. Aduh ya ampun nih gembel juga banget. Hah? Iya memang saya pelawak. Untung bukan pelakor. Tapi enggak ada nih sekarang audisi pelawak Indonesia. Sekarang audisi melamar ke hatimu. Audisi melamar ke hatimu. Saya ada biola paling. Yo, ada alatnya men. Ya. Biola. Apa? Iya. Memang karena saya kan untungnya men, saya menabung berapa tahun untuk beli alat, beli HP. Gitu. Beli king kamu, beli king kamu. Kenapa? Kenapa? Beli makan, tidak mau beli makan. Saya lebih baik beli kota daripada makan. Karena makan ada jadi tong-tong siapa biasa cari-cari. Ih, gak takut tetanus apa dia ya? Saya biasa takut tetanus juga. Pemberani sih, ah. Mami dia apa? Aku suka primata pemberani. Saya lebih baik beli kota. Gue lebih baik sakit gigi, Bang, daripada sakit hati. Itu lagu dandut, Beb. Main Mobile Legend. Karena beli skin. Banyak juga enggak beli skin. Hah? Oh no. Iya. Iya. Saya jual botol biasa itu satu hari itu bisa saya dapat sampai 100.000. Oke. Apa minta beli itu 100.000? 100.000 saya belikan kuota 60.000. Baru yang lainnya saya tabung untuk beli skin-skin begitu. Apa skin-skin? Bukan, anu skin game. Nyanyi deh, lagu apa di? Tidak selfie deh. Lama tidak ketemu. Nama kita selfie sama saya? Tidak, saya rencana mau kirimkan ke astronot. Iya, saya mau tanya bahwa ada yang lebih indah daripada bulan. Kamu. Dikumpul sama gembel. Oh iya saya main jalan nah. Okay. Yang Despacito tadi nah. Perasaan gue gak enak, Beb. Kamu tau bagus tuh. Nope. Oke. Okay. Oh no. Mulai gak? Mulai. Ulang dari awal. Ya, intronya bagus. Suara aku nih.
gue kampret juga nih gembel nih. Jelek juga. Kayak belum dikasih oli ini biola. Eh, tebang. Gimana kita dapat itu biola, Kak? Anu, turunan dari kakek. Kakekku dulu musisi. Musisi handal. Dari Jerman dulu. Cuman mulung juga di sana. Dikasih sama orang. Ternyata kita keluarga gembel. Enggak. Saya keluargaku memegang teguh budaya Eropa begitu. Wow. Jadi kita harus main biola. Kenapa gitu. Paling nyasar di sini? Oh, no. Kan saya mencari cinta yang baru. Iya. Ya, ya. Enggak sih, bercanda. Saya nyasar di sini ya cari botol begitu. Okay. Saya karena jelek suaraku diusir dari rumah. Lu emang pantas diusir, Bang. Kan semua keluarga aku jago-jago semua nyanyi. Seriosa. Gitu-gitu nyanyi. Coba saya nyanyi, saya diusir. Kata tekot. Berpakat sekali. Nanti kita... Ini kita kalah daripada kamu, saya diusir. Udah lama diusir, mungkin juga dari sini ya, Kak. Kalian yang usir? Menggang, enggak ada satpamnya nanti mengusir. Janganlah. Saya bagus. Oh, astaga. Pantas saya belum berdoa. Biasanya saya berdoa dulu baru bagus. Biasa di rumah juga itu. Okay. Saya berdoa dulu baru biasa diterima lagi pulang ke rumah gitu. Oh, berarti harus banyak-banyak berdoa. Hah? Iya. Saya berdoa dulu, Bang, ya. Siapa tahu bisa jemput kamu ke Pelamina, Ya Bang, saya berdoa dulu deh. Kita balik dulu dari data. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati, Miki. Nah, biasa saya harus ucapkan gitu. Iya, kan biar gampang ijab kabul bareng kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya lagu apa ya, bagus ya. Ini bagus ini. Okay. Saya suka kan lagu-lagu anu, lagu-lagu India. Biasanya banyak orang jatuh cinta ke lagu India. Dia pede banget, Beb.
Iya. Padahal salah-salah tadi itu. Salah saja sudah bagusnya, apalagi kalau benar ini disyaratkan. Iya, saya gambar saja. Begitu. Aduh. Bagus gak? Bagus. Serius? Tahu lagunya tadi lagu apa? Tidak. Lagu Rabna Bane de Jodi itu. Oke. Ada artinya itu. Apa itu? Aku melihat Tuhan di wajahmu. Aku melihat Tuhan di wajahmu. Iya serius itu artinya Rabne Bana di Jodi. Gitu deh. Bisa kenalan enggak? Iya. Bisa. Serius bisa. Apa namanya? Aduh, tapi kotor tangan gue. Jangan pale deh. Enggak, saya sudah lah. Fahira. Oke. Aduh. Harus panjang lagi. Fahira. Tuh di hatiku. I love you. Alfi. Okay. Aduh, saya Alfa Mart. Barang-barang nih, minyak goreng ada gak? Minyak goreng? Gak ada. Itu saya. Saya sebenarnya nama aku itu. Oke. Jo. Jodohmu. Bagus tadi mainnya. Bagus kan? Serius. Itu tadi lagu India. Oke. Kalau lagu yang lain, lagu India juga. Pasti tahu kalau lagu ini. Oke. Buat kamu sih ini. Makasih loh. Ini baik banget detailnya.